masa tempat, disitulah naik menjadi ODP. Ya. Nah, saya lagi-lagi, saya strategi yang kami lakukan adalah mulai dari ODP. Pada saat dinyatakan ODP, maka kita akan pangkat. Kededa yang masuk ke daerah terjangkit, tetapi bertambah ODP-nya, riwayatnya kededa. Nah, berarti kan itu ada tidak efektif yang kita lakukan. Nah, itu akan dievaluasi. Nah, yang melakukan pemantauan itu ada sudah secara ini pergerakan mereka, data-data itu di kejaksaan, di TNI, di Polri, dalam hal ya, itu tidak bisa Pak kita menutup. Selamat sore pemirsa Banjarmasin Post Group, kembali bersama saya Roy reporter Banjarmasin Post Group. Saat ini saya berada di ruangan Kopan Center di lingkungan rumah jabatan Bupati Banjar di Jalan Pangeran Titetulah Martapura. Saat ini sedang berlangsung paparan perkembangan terkini terkait upaya cegah tangkal COVID-19 di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Banjar yang juga sekaligus ketua gugus tugas penanggulangan COVID-19 Haji Muhammad Hilman dan Dim 106 Martapura Letkol Siswo Budiarto, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Yaudin dan Kepala Dinas Kominfo HM Abdul Basit. Bapak yang PDP maupun ODP. Namun dalam satu hal ini Pak, setiap hari ini kan kita terus bergeraknya dalam hal terutama ODP. Kami di cabang Kabupaten Banjar akan sangat mengapresiasi bantuan dari HIPMI ini sebanyak 15.050.000. Sekarang kan bagi garda terdepan medis itu banyak kekurangan APD, barang-barang langka, dan kita semua merasa prihatin. Jadi itu dasar kita untuk membeli donasi ke ID. Nah, semoga nanti donasi itu bisa bermanfaat untuk semua.